5 film pilihan di akhir pekan, yuk tonton Preman Pensiun dan OKB. Di awal 2019 ini, banyak suguhan film-film menarik yang tayang di layar lebar. Tak hanya didominasi oleh satu genre, film-film yang tayang minggu ini memberikan pilihan menarik bagi yang ingin menghabiskan akhir pekan dengan menonton bersama keluarga, teman-teman, maupun pasangan. Mulai dari film keluarga hingga komedi yang seru ditonton bersama atau sendirian. Penasaran film apa saja? Kami memiliki sejumlah rekomendasi untuk pencinta film menghabiskan akhir pekan ini. 1. Orang Kaya Baru, OKB. Salah satu film keluarga yang baru saja tayang adalah Orang Kaya Baru, OKB, garapan sutradara Odi Cheharahap. Sesuai namanya, film komedi drama ini mengangkat kisah tentang keluarga yang tadinya hidup pas-pasan, kemudian mendapatkan rezeki tak terduga hingga meningkatkan status hidup mereka. Di film inilah, Anda dapat melihat keseruan dan konyolnya tingkah OKB yang diperankan oleh Raline Shaw, Derby Romero, Fatih Hunru, dan Kat Mini. 2. Glass. Bagi yang suka petualangan, Anda bisa mencoba film drama thriller garapan sutradara M. Night Shyamalan berjudul Glass. Ini adalah film action, drama, dan thriller produksi Buena Vista International, Blinding S Pictures, dan Blumhouse Productions. Glass dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy, James McAvoy, dan Sarah Paulson. 3. Preman Pensiun. Film Preman Pensiun yang baru saja tayang ini diangkat dari sebuah sinetron berjudul sama. Film yang disutradarai dan ditulis oleh Aris Nugraha ini dibintangi oleh Happy Kusnandar, Kang Mus, Icanoga Pirmansyah, Pipit, Denny Firdaus, Murad, Andra Manihot, Dik-Dik, Muhammad Jamsari, Gobang, Fajar Huto, Ujang, Aben, Marco Capalra, Cecep, Cristiano Pruwo, Bohim, Mang Uu, dan Sandy File, Amin. Film ini adalah produksi MNC Pictures. 4. Swing Kids. Jika belum sempat menonton film Swing Kids dari Korea Selatan, Anda bisa menontonnya di akhir pekan ini. Apalagi bagi Anda yang menyukai film drama musikal. Nah, Swing Kids adalah film drama musikal Korea Selatan yang disutradarai oleh Kang Hyeong Chol dan berdasarkan pada musikal Korea, RHO Ki Soo. Film ini dibintangi Doo Kyung Soo, Park Ha Yeesu, Gerard Grimes, Oh Hyun Se dan Kim Min Ho. 5. Instant Family. Bagi Anda penggemar film-film dari Mark Wahlberg, Anda bisa memangkas rasa kangen dengan film Instant Family. Ini adalah film drama komedi garapan sutradara Sean Anders. Sesuai judulnya, film ini mengisahkan pasangan yang berencana mengadopsi anak dan drama komedi itu berasal dari sini. Selain Mark Wahlberg, Instant Family dibintangi Isabella Mohner, Octavia Spencer, dan Rose Byrne.